Hai. Mai. Selamat ya. Akhirnya lo bakal nikah. Lo lihat tadi? Gak sengaja lihat sih. Mungkin ini yang dinamain. Kita ketemu orang yang kita cintai yang tepat di waktu yang tidak tepat. Mirena. Kok tega ya nyakitin gue? Sebentar lagi tuh hari pernikahan kita loh. Bukan gitu, Bu. Gue jelasin ya. Ya. Dan ya lo deketin calon suami gue. Nirina. Dia gak salah. Maya gak salah apa-apa. Yang salah gue. Gue gak usah salah-salahin Maya. Oke? Enggak. Gue gak akan rela ngeliat dia. Sama. Maaf mbak, saya IO acara wedding ini mbak siapa ya? Dan ada urusan apa? Mana Alfian? Gue mau ketemu sama Alfian. Gue gak terima, dia malah nikah sama Dina bukannya sama gue. Lo siapa? Mikir lo, gue mau ketemu sama Alfian. Lo gak ada urusan sama gue. Tapi sekarang jadi urusan saya karena saya IO wedding di sini. Berisik lo, gue mau ketemu sama Alfi. Ah! Diam gak? Andin, dulu, Andin. Maaf mbak. Mbak siapa ya? Gue Saskia. Mbak cantik, mbak seharusnya gak usah kayak gini. Mbak tuh cantik, jadi Alfian yang seharusnya sedih kehilangan cewek kayak mbak. Berdiriku di sini. Tapi gue ngerasa dikhianatin sama Alfian. Mbak, air mata mbak itu nanti sayang kalau dibuang-buang cuma buat Alfian. Sayang kan? Iya, sayang. Kalau menurut saya, mbak itu seharusnya nunjukin kalau mbak juga bahagia. Sekarang mendingan mbak pulang dulu, istirahat dan tenangin diri mbak. Bersamamu, aku kan ada untuk dirimu dan bertahan. Ya udah deh mbak, makasih ya. Iya, sama-sama ya mbak. Selamat malam. Halo. Perkenalkan saya Ida. Halo. Maaf, kalian berdua IO yang menangani wedding ini ya? Iya, betul. Iya, Tante. Bagus sekali. Ini perkenalkan suami saya. Hendra. Halo. Saya Maya, ini partner kerja saya Andin. Pak Hendra ini yang punya perusahaan properti ternama ya? Kamu bisa aja. Udah kan kenalannya? Jadi begini, saya dan suami saya tertarik memakai jasa IO kalian. Soalnya bagus nih acaranya. Boleh saya minta kartu nama? Oh iya, tentu saja Ibu. Ya. Kira-kira Om sama Tante kapan pelaksanaan acaranya? Kapan? Kapan? Yaudah, nanti Tante tinggal hubungin aja ya. Mai, sorry gue duluan ya. Soalnya Bobby gak jagoin ngedet. Iya udah, gak usah pamer juga, Kelas. Ya udah, makanya lo tuh punya cowok. Tampilan aja kan, elegan, feminim. Muka manis kayak gula, tapi lo gak laku-laku. Ingat ya, jomblo itu pilihan, bukan takdir. Nah, itu lo tahu. Jadi gue tuh tinggal nunggu waktu yang tepat. Tapi lo tuh harus ingat ya, kalau cinta itu gak kayak di dunia dongeng. Ntar lo ketemu cowok ganteng gitu kan, bisa jatuh cinta pada pandangan pertama kan. Mimpi, cinta tuh butuh logika. Tapi cinta itu gak butuh.
Aduh. Mai, lo kenapa Mai? Ini ada orang kecelakaan depan gue. Aduh Mai, lo mending hati-hati deh kalau ada yang kayak gitu. Kalau iya dia jatuh beneran, kalau enggak. Duh, nih orang-orang kayak lo gini nih yang bikin orang tuh jadi gak punya rasa empati sama orang lain. Udah, bye. Halo, Mai, Mai. Masnya gak apa-apa. Seren tasnya tenyohat taruhannya. Tenang bro, cantik-cantik begini gak usah dikasarin. Kita habisin aja barang-barang berharganya, oke? Okay? Ya udah, ambil aja barang-barang saya. Nah gitu dong. Atasin bro. Tapi SIM sama KTP-nya jangan ya, soalnya susah ngurusnya. Juga sih. Lah, banyak nawar kamu. Ya, gua kasih. Tasnya juga jangan ya. Lepasin gak? Pakai ngelawan. Iya. Lepasin gak? Jangan tasnya. Lepasin. Jangan. Lepasin. Wah. Ada pahlawan kesiangan nih. Lu berdua badannya gede ngelawannya perempuan. Wow. Bikin malu aja maju sih lawan gua. Ampun! Sampai gak mikirin nyawa. Songong banget sih lo. Emang bener kan? Ya ini tuh tas peninggalan nyokap gue. Ini tuh berharga banget buat gue. Lo kalau gak tahu gak sosok tahu. Gue yakin nyokap lo di atas sana gak bakal ridho ngeliat lo mati demi tas itu. Lo ada waktu gak? Apa? Gue mau ngajak lo makan. Sebagai ucapan terima kasih. Gak usah. Gue gak apa-apa kok. Gue yang apa-apa. Lo gak boleh nolak gue. Gue gak biasa soalnya utang budi sama orang lain. Oke, kalau lo maksa gak apa-apa.
Jadi dia maunya yang perfect. Jangan sampai ada masalah-masalah kecil yang gak penting. Oke, siap, Mbak. Yaudah. Woi, meeting sama Bu Sinta on schedule kan? Sampai saat ini sih masih on schedule. Emangnya kenapa? Masalahnya ntar sore ada klien baru minta meeting juga. Enaknya gimana dong? Gimana kalau nego nanti malam? Soalnya kan kita gak mungkin satuin klien dua di waktu yang bersamaan. Iya juga sih. Gue coba dulu deh, berarti gue nego dulu nih ya ke dia. Yaudah deh, udah gue coba kalau gitu ya. Sekarang kita ketemu klien kita yang namanya Mbak Tita. Dia udah nunggu kita di Cafe Cempaka. Abis itu kita ketemu sama Bu Sinta. Sip, luncur. Kalau udah capek nyetir, bilang ya. Nanti kita gantian. Iya, udah tenang aja. Tapi Mai, kalau lagi musim wedding kayak gini ya, kita tuh jadi kualahan remorder wedding tuh gak? Iya kan? Ember. Ngeliat orang di pelaminan tuh jadi pengen nikah juga. Ya elah. Lu punya pasangan dulu, keles. Kali. Rese lo. Tapi lo dari semalam gue perhatiin senyum-senyum mulu lo. Coba sekarang jangan senyum. Kan? Kan? Mai. Bilang sama gue, siapa cowok yang bikin lo jatuh cinta? Oh my god, jam bilang cowok yang nolongin lo kemarin lagi. Jodohin sama gue ke dia, gue gak bakal nolak. Mama, kenapa sih gak dari kemarin-kemarin aja diliatin dulu fotonya Roy? By the way, kita belum kenalan loh dari tadi. Gue Nirna. Bokap-nyokap lo udah pasti ngasih tahu nama gue ke lo kan? Bad boy, cuek, angkuh. Style gue banget nih. Makin ketantang nih gue buat naklukin dia. Iya sih, cuman kan kita baru pertama kali ketemu, jadi ya gak ada salahnya dong. Asal lo tau, gue itu sama sekali gak. Papa sudah banyak dibantu sama Pak Endra waktu masih susah dulu. Tapi Roy gak kenal, Pak. Kalau Roy gak kenal, gimana Roy mau cinta sama orang itu? Gak tahu ya nanti cinta apa enggak. Cuman kalau Roy nanti udah nikah sama anaknya Pak Hendra, terus Roy gak cinta gimana? Roy bakal bahagia gak kira-kira? Roy, mama sama papa dulu juga dijodohin. Tapi buktinya kita bisa saling cinta. Terus lahir kamu deh. Tenang aja, Roy. Kamu tuh gak usah takut. Cinta itu bisa dipupuk kok. Ya kan, Pak? Duren kali dikata, pupuk segala. Enggak apa? Gue enggak kenyang sama sekali. Masih lapar. Lu mau makan enggak? Yaudah dong, pesenin aku makanan paling mahal dong di sini. Lapar juga ini, mau pesen apa? Aja deh ya, yang pesen ntar gue ikut. Lo tuh ya bukan cuma ganteng, tapi baik, perhatian. Salah ya orang tua gue jodohin gue sama lo. Iya. Udah pesen dulu lapar banget. Iya, beneran lo gak apa-apa gak bawa mobil? Gue aja deh yang naik taksi online, ntar mobil gue taruh sini. Gak apa-apa, gue kan gak diburu-buru waktu. Jadi gue ketemu sama Mbak Tita, lo ketemu sama Bu Sinta. Kan Bu Sinta orangnya rempong, nanti kita kena omel lagi. Ya udah, gue cabut dulu ya. Ya udah, cabut ya gue. Hati-hati ya.
Bye. Sorry. Lihat-lihat dong. Gak, Maya. Roy. Sorry, gue bukan lo, nggak apa-apa kan? Nggak kena kan? Nggak apa-apa, asal lo traktir gue makan. Hah? Oh. Oke, nggak masalah. Naik motor gue. Ya. Oke, pegangan ya. Siap.
Nih, coba sekali-kali tempatkan posisi lu di orang tua lu. Gua yakin lu akan berpikir hal yang sama, akan ngelakuin hal yang sama sama kayak orang tua lu. Saran gua, hadapi masalah dengan kearifan, dengan pikiran jernih, tanpa emosional. Gua ganteng, gua tahu itu. Ayah staga. Gua ganteng, gua tahu itu. Gimana? Roy. Roy, Roy. Woi, lu enggak apa-apa kan? Roy. Astagfirullahaladzim. Bah, bah. Ampun, bah. Ampun, bah. Ampun. Apa sih lu ngaco? Wah, parah lu. Baru semenit, tar dulu. Lu, semenit yang lalu lu baru marah-marah. Sekarang lu ketawa-ketawa. Lu gak waras? Lu yang gak waras. Dengerin gua. Gua belum cerita nih sama lu. Gua ketemu cewek. Cakep. Cuman, gila. Beneran deh. Udah. Ntar dulu. Sekarang gimana nasib perjodohan lu? Males. Banyak ya, kalian berdua mau datang ke rumah saya. Harusnya kita, Bu, yang makasih. Kita tuh nunggu banget loh, Ibu pakai jasa IO kita. Maaf ya, jadi nunggu lama. Untung aja saya itu pegang kartu nama kalian. Jadi saya langsung hubungin kalian. Waktu anak saya bilang, yes nikah, cus saya hubungi. Iya, Bu. Kita juga ikutan senang. Jangan bilang ibu, panggilnya Tante Ida, ya? Oh iya, Tante. Ah, Tante kalau gitu juga panggil kita nama aja, biar akrab. Oh, ya ini Maya. Ini Andin. Ya udah kalau gitu kita masuk ke dalam ya, soalnya Nirina sama suaminya udah nunggu tuh di dalam. Oh iya. Oke, kalau gitu. Nirina, sayang. Ini orang IO-nya udah nyampe rumah, nak. Ya, Ma. Tunggu. Nirina, ini... Kalian? Oh. Loh, kalian bertiga itu sudah kenal. Ngapain lo berdiri di situ? Bosan hidup lo? Aduh, lo tuh pelan-pelan dong kalau dia lompat beneran gimana? Mbak, tenang dulu Mbak, istighfar Mbak. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Oh, bro tuh ngomong apa sih? Mau ngapain kesini, gak penting tau gak? Udah, sana. Tunggu aja. Tuh, liat tuh, disolongin malah nyinyir kan. Udah main lu ngapain sih? Itu dia paling gak ada sensasi aja. Dia ngasuk dia tuh. Nah, kalau dia lompat beneran gimana? Lagian, lo berdua ngomongin apa sih? Bunuh diri. Siapa yang mau bunuh diri? Terus lu mau ngapain di sini? Tuh, lo liat tuh. Itu tuh ada artis lagi berduaan. Gue pengen foto terus gue kirim kalambe nyong-nyong. Sini. Foto. Kan lumayan kan? Yang itu ya. Foto. Tuh, ini ya. Tuh. Ya kan lumayan. Oh, yang itu tuh yang pake ujungnya. Bukan itu tuh. Mus. Oi! Ngapain kalian di situ? Mampus. Cepet. Aduh. Jadinya lo nikah sama cowok yang mau dijodohin sama lo itu? Iya dong. Aslinya tuh kayak kece banget. Gue jadi gak sabar ketemu sama calon lo. Astaga, iya gue sampai lupa. Dia tuh lagi main catur tuh di belakang sama bokap gue. Ntar gue panggilin ya. Sayang! Sayang, sini cepetan! Pa?
banget ketemu sama cowok yang modelnya kayak lo gini. Cowok kayak gimana tuh maksudnya? Iya, yang udah mau nikah, tapi masih keganjenan sama cowok lain. Jangan asal nuduh ya. Oh, emang iya? Enggak. Iya terus, kenapa kalau lo udah tunangan, lo ngajakin gue makan bareng? Jalan bareng? Yang minta siapa? Gue gak pernah minta. Yakin? Kejadian pertama yang waktu lo mau dirampok, lo bilangnya kayak gini nih. Kalau gue salah, lo benerin. Tapi gue apa-apa, lo gak boleh nolak pokoknya, ya? Sekarang, gue paling gak bisa utang budi sama orang lain. Bener gak? Apa-apa? Gue yang apa-apa. Lo gak boleh nolak gue. Gue gak biasa utang budi sama orang lain. Yang kedua, waktu gue hampir nabrak lo, lo ngomong kayak gini. Boleh, asal lo traktir. Gak apa-apa, asal lo traktir gue makan. Terus lo ngomongnya sambil nyengir, mata begini. Iya kan? Gini banget sih lo. Iya, tapi kan lo bisa nolak. Lo harusnya sadar kalau lo udah punya tunangan. Lo gak bisa jalan sama cewek lain. Waktu itu masalah gue belum tunangan. Gue baru jodohin. Ayo. Sama aja. Emang lo player? Sebentar. Kita cuman jalan sama makan. Apa yang ngebuat lo spesial sampai bilang gue itu player? Ya, gestur lo. Semua perlakuan lo ke gue. Semuanya tuh bikin gue ngerasa kalau lo tuh punya perasaan sama gue. Memang menarik, bicaramu asik. Tak bosan aku menemani dirimu. Hai. Wah, manis tuh anaknya. Roy. Ya, sayang. Sini. Tunggu. Kamu juga kenapa ada di situ? Kenapa kalian berdua di sini? Tadi. Dia nyasar. Dia gak tau jalan masuk, baru boleh jalan masuk. Masuk ya, lewat situ masuk ya. Yuk. Nah, saya duduk dulu, Mi. Ayo, buruan. Buruan. Gimana, Mbak? Dalam 2 minggu ini, rencana pernikahannya bakal selesai gak? Gak bisa. Bisa. Loh, ini yang benar yang mana ya? Lo yang otot kemarin ya, buat kita ngambil klien ini lo gimana sih? Kok kalian berdua malah ngerumpi sendiri sih? Bisa kok tante, pokoknya semuanya bisa om. Tenang, siap. Bisa sih. Oke, kalau gitu om, tante, Nirina sama Roy bisa langsung kita mulai ya diskusinya ya. Kalau gitu... Kita mulai dari... Populasi cowok di Indonesia itu dikit, tapi dari sekian banyak cowok, kenapa harus laki orang? Jadi, cewek yang lu suka yang waktu lu ceritain itu, I.O. pernikahan lu? Ya, jangan bilang sekarang lu ragu nikahin Rina karena
Tapi lu jangan gila. Gua gak mungkin ngebatalin pernikahan gua sama Nilina. Nah, tuh pinter. Ya tapi... Apaan lagi? Gak ada tapi-tapian. Eh, bro. Lu itu baru ketemu sama dia beberapa kali. Mungkin aja nih ya, mungkin lu itu cuma tertarik doang. Ya wajarlah, orang yang namanya mau nikah, itu udah godaannya ada aja. Jadi lu ngeliat tuh cewek, berasa lebih cakep dari pasangan lu. Ya kan? Pinter lu. Yaudah, berarti sekarang lu kenalin gua, bro. Ngapain sih? Gua balik. Bro, kenalin gua dulu. Bro. Yeay, dia malah cabut. Bukannya kenalin dulu. Kayak mah, ya. Maya? Lu beneran Maya kan? Siapa? Gua Odi. Temen kecil lu dari kampung. Masa lu lupa sih? Odi. Oh, Odi yang ileran. Lu, ileran jelek-jelek aja ingat. Oh iya, lu apa kabar? Kayaknya enggak deh. Baik. Enggak. Enggak baik. Tuh kan, bener. Udah, cerita aja sama gua, lu kenapa? Gua kan temen lu. Lu tuh tahu gak sih, rasanya lu suka sama orang, tapi di waktu yang gak tepat. Aneh nggak? Iya, gue tahu sih, gue emang aneh. Apa yang aneh sih? Cinta ya cinta. Cinta itu nggak selalu sempurna. Yang namanya cinta itu kadang datang tiba-tiba tanpa diundang. Semua itu ya tergantung lu. Gimana caranya lu manage hati lu, gitu. Iya, makanya dari itu. Gue itu mau ngebatalin job gue sama dia. Biar rasa gue ke dia itu nggak berkembang. Tunggu. Sini. Lu mau ngebatalin kerjaan lu cuma gara-gara cowok. Sorry, lu kerja di? CEO Maya & Andin. Fix, lu bener-bener menyedihkan. Masa cuma gara-gara cowok lu batalin semuanya sih? Tapi... Mai, sekarang gini. Lu harus ingat perjuangan lu sampai sekarang. Lu udah nyari modal kesana kesini, ke tempat satu, ke tempat yang lain. Terus sekarang lu mau ngancurin gitu aja, cuma gara-gara cowok. Baru gue kenal gak sampai 1 minggu. Apalagi itu, aduh gak pantas banget, gak worth it banget untuk lo perjuangin. Iya, lo bener. Gue tuh harus profesional kan? Ah iya dong. Mar, stop. Udah lupain cowok gak jelas itu. Cinta. Di, thanks ya. Lo keren deh. Oh, baru tahu gue keren. Dari kecil gue keren. Lunya aja yang gak nyadar. Oh iya, gue bagi nomor telepon lu dong, biar bisa kontak-kontakan. Boleh. Abis itu kalau mau minta nomor rekening gue juga boleh. Lucu juga lu. Bicaramu asik, tak bosan aku menemani dirimu. Semuanya, gue minta tolong banget kerjasamanya. Karena klien kita yang ini tuh beda dari klien-klien lainnya. Dia itu Putri, seorang pengusaha kaya raya. Hendra Handyman pada tahu kan? Iya, ya. Ya udah. Jadi tolong kalian semangat kerjainnya ya. Iya. Kok lo jadi semangat lagi gitu sih? Perasaan kemarin lo gara-gara gue tetap maksa lo ambil. Oke guys, selama 2 minggu ke depan gue mau kalian semua fokus sama wedding klien kita yang satu ini ya. Yeah. Soalnya gue sama Maya pengen pesta resepsinya Nirina sama Roy terlaksana tanpa ada masalah sekecil apapun. Oke. Okay, ya? Okay. Siap ya? Siap. Oke. Halo? Mai, fitting bajunya bisa diimajin sekarang nggak? Emangnya kenapa ya? Ini loh, gue sama Roy bisanya hari ini. Soalnya besok Roy ada kerjaan di luar kota. Ya, kita ketemu di butik ya hari ini ya. Bisa. Yaudah, gue tunggu ya.
gitu, suka ngomong sama diri sendiri. Yaudah, yuk. Maya, Maya. Gue lupa telepon teman aneh. Iya, iya. Sari. Hai, cantik. Iya, mau yang ini? Tuanya nih, Mai. Ini berdua deh buat nikahnya. Bagus sih, Mai, tapi kayaknya kurang match deh. Om sama tante kan maunya ada warna tradisinya. Ih, malah sama papa norak banget, tau gak? Masa gue nikah dandanin kayak ondel-ondel? Itu orang tua lo gak mungkin bikin lo jelek. Lo pertimbangin keinginan mereka kayak gimana, lo pikirin baik-baik. Mau lo tau suara gue kayak apa? Mungkin gue gak tahu. Karena gue laki-laki. Tapi minimal nih, gue calon suami lo, lo dengerin gue. Kalau gue kasih saran, jangan lo langsung mentahin gitu aja. Sorry, gini. Sebenarnya gak semua tradisi itu jelek kok. Malah lagi tren ya? Bule-bule aja suka banget sama budaya kita. Karena etnik dan elegan. Yaudah, Mas Ari, tolong bikinin beberapa desain yang papa sama mama mau. Nanti biar aku sama Raya pilih ya. Oke, bagi cantik. Ya, halo. Oh, udah sampai. Oh, yaudah nih, gue udah selesai kok. Ya. Yaudah, lo tunggu ya, gue otw. Bye. Sayang, aku pergi dulu ya. Oh ya? Aku ada janji sama Ika. Kamu bawa mobilnya aja, nanti aku naik taksi. Atau lo sekalian anterin Maya aja, Maya kan gak bawa mobil. Oh, gak usah, gue naik taksi aja. Maya, gak apa-apa lagi, Roy ini lagi free sekarang. Kira aku aja ya. Udah. Bila selalu kalau soal cinta gimana? Gue tuh ngerti ya sih. Gue tuh ya ibarat cinta karena pandangan pertama. Bukan, maksud gue gini loh, si Roy gimana sama lo? Dia suka juga gak sama lo? Ya gue sih gak mau tahu dia mau suka sama gue atau cinta sama gue juga. Cinta itu bisa dirajut sambil kita menjalankan suatu hubungan yang serius. Ya elah, gaya lo. Ini lucu banget tuh. Thank you ya. Ya. Yeah. Coba nganterin gue. Maya! Iya. Lu kenal sama cewek gua? Cewek lu? Siapa? Ya kamu lah, gimana sih? Masa kamu lupa? Kita kan baru jadian 2 hari yang lalu.
Maya cewek lo? Yes, smart boy. Gue duluan ya. Nih. Yuk, caps. Hati-hati bro. Be careful, be careful. Pelan-pelan. Ngapain lo jadi cowok gue? Ye, lu gimana sih? Justru gue tuh nyelamatin lu. Cowok yang lu ceritain, yang lu suka waktu lu cerita di kafe itu, si Roy kan? Iya. Kalo denger gimana? Iya, sorry, sorry. Mai, makan yuk. Ed, kalau lu mau makan sama gue jaga rasa. Gini sih, gue gak suka konsep kayak gini, gue pengen yang beda dari yang lain. Bisa ngerti gak sih lo? Oke. Aku sih yes. Kayak gini kamu bilang keren? Apaan sih? Ini tuh norak tau gak? Kayak gitu pasaran, semua orang juga bisa kayak gitu, gue gak mau. Titik. Ya udah, kalau gitu. Lo mau yang kayak gimana jelasin ke Maya, biar dia gampang nerjemahinnya. Kok jadi gue sih yang lo salahin? Ya kan itu buat pernikahan kita. Gue pengen yang terbaik, lo ngerti kan? Iya. Ya bener dong, aku pengen pernikahan kita tuh yang terbaik. Lagipula kan orang tua aku udah bayar dia. Dia emang udah dibayar, dia harus ngasih yang terbaik. Cuman masalahnya kamu udah ngasih gambaran yang jelas belum? Mau beda yang kayak gimana? Beda di atas genteng, itu beda loh. Atau nikah di kandang kuda itu juga beda. Yee, aku gak peduli. Pokoknya gua mau tahu yang beda, titik, gak pakai koma. Oh ya, besok gua pengen liburan sama Ike. Ntar semua pernikahan lo yang ngurus, oke? Okay? Bisa kan? Lo mau liburan? Iya, ada problem sama lo. Ini pernikahannya kan satu minggu lagi. Ya udah, terus apa salahnya? Gua kan pengen melepas masalah jeng gue pengen happy-happy, pengen party, salah gitu. Oh ya, kalau enggak, lo tetap berhubungan sama gue ya. Udah, gue pengen istirahat. Udah. Ya, stres-stres ya. Ingat.
banget. Rina minta bunga ros. Ah, kalau gue sendiri suka tulip. Ya kan? Oh ya? Gue juga suka banget sama tulip. Romantis. Lambang cinta. Ya kan? Komplitasi sesuatu gak pernah. Tanya aja. Lo kenal Odi dari mana? Kok bisa jadian? Oh, gue kenal Odi tuh udah lama. Dia teman kecil gue, tetangga. Baru ketemu sih kemarin-kemarin ini. Baru ketemu terus langsung jadian? Enggak. Dia iseng aja. Goda-godain gue. Oh, gue ditipu. Lo sendiri kenapa bisa dijadiin sama dia? Konyol banget. Kalau gue cerita lo gak bakal percaya. Kenapa? Ini Rina itu hobi banget belanja. Dia boros banget. Dia megang 5 kartu kredit bapaknya. Eh? Dan suka banget bikin 5 kartu kredit itu bobo. Apa? Bokap gua itu orang kepercayaan bokapnya Rina. Sekaligus kepala departemen keuangan di perusahaan bokapnya Rina. Nah, bokap gua kan pinter ngatur keuangan. Bokapnya Rina pikir kalau bokap gua pinter berarti anaknya, which mean gua, otomatis pinter juga. Nah, dia punya ide buat nikahin gua sama anaknya supaya Nirina bisa gua atur keuangannya. Sumpah, cuma karena itu? Yes, gua banget kan. Terus dia pikir lo seller bank? Mungkin. Terus orang tua lo langsung setuju gitu aja sama perjodohan konyol kayak gitu? Ya mau gimana lagi? Bokap gua punya utang budi banyak banget sama bokap Nirina. Dia iyain aja. Gak apa-apa kan? Misi mas, lu ya? Fotonya gak? Oh boleh, boleh, boleh. Oke. Oke. Ini masih juga saya foto, pacaran kan? Hah? Pacaran kan? Ini. Hah? Apa? Udah, udah. Satu, dua. Kita buka. Nah ini sobat gue tuh mbak. Oke mas. Makasih ya. Ya. Itu gua cabut dulu ya bro, lu hati-hati pulangin. Jadi ya. Gua gak nyangka ya, Odi tuh lucu banget loh. Kalian punya teman yang sama, ih gila keren.
ke parkiran dulu ya, ngambil mobil. Iya. Ketemu di lobi. Iya, Mai. Gue emang dijodohin sama dia. Kayaknya gue jatuh cinta beneran deh. Ya emang sih, karena dia nyebelin sikapnya dingin ke gue. Tapi dia masih baik, masih bertanggung jawab. Ngajarin gue pulang, makan di tempat yang gue mau. Orangnya baik banget. Lo pasti bahagia sih sama Roy. Gue doain ya, semoga lo dapet cowok kayak dia juga. Thanks. Gue yang seharusnya terima kasih. Lo udah bantu mewujudin pernikahan yang gue mau. Itu kan udah jadi tugas gue. Kalau senang, gue lebih senang. Yaudah kalau gitu gue duluan ya. Oh, enggak. Pamit dulu sama Roy. Gue banyak meeting. Bye. Jadi ya. Gagalin pernikahan gue. Mbak, saya mau cukup lu pikir lu di sini event paling sempurna. Hajar. Baik, Mas. Warin bar-bar aja. Aduh. Sayang, kamu kenapa sih tiba-tiba ngerem mendadak? Diam. Cepat ya. Wah, jangan, Pak. Aduh. Ya. Itu Maya kan? Apa kan? Shock ya? Yuk, gue antar ke rumah sakit. Gak usah. Langsung anterin Dirina pulang aja. Terus lo mau pulang sendiri gitu? Nyetir sendiri? Ya, enggak. Gue gak bakal ngijinin lo nyetir sendiri abis kejadian kayak gini. Yang ada lo nabrak. Oke, yuk. Pulang sendiri bisa kan? Kasian Maya. Dan yakinkan ku untuk memilihmu dalam hatiku. Gimana? Inginkan kamu berharap untuk dapat bersamamu. Nyetirnya jangan ngebut-ngebut. Nggak usah. Thank you ya. Iya, kalau emang itu mau, lo nggak apa-apa. Boleh tahu nggak tadi siapa?
selain gue. Gue pikir gue tuh IO yang profesional dan perfect. Tapi ternyata gue udah ngelakuin kesalahan yang fatal dan malah ngancurin pernikahan orang. Mencoba menjadi perfect itu bagus. Cuman kita mesti ingat, kita manusia, kita tetap ada salah. Jadi wajar. Gue tahu gue salah dan gue nggak mau ngulangin kesalahan gue lagi. Gue gak mau ngancurin pernikahan orang. Gue dapet komplain dari klien. Oke. Kok oke-oke doang sih? Lo harusnya bantuin gue dong buat nyelesain masalah. Gue capek. Lo kenapa sih, Mai? Akhir-akhir ini lo tuh banyak ngelamun, tau gak? Lo gak fokus? Iya, enggak. Gue capek aja. Klien kita lagi banyak, kerjaan kita juga lagi banyak. Tapi masalah ada aja. Beneran cuma capek. Lo tuh temen gue, Mai. Kita tuh sahabatan, partner. Lo kalau ada masalah, apa susahnya sih cerita sama gue? Enggak, gue cuma capek doang kok. Gue yakin ada yang disembunyiin sama Maya. Sorry ya, lo pasti kaget ya. Gue minta lo ketemunya di sini. Bukan kaget lagi, tapi terdahak. Emang ini apaan sih? Lo pasti tahu gue dari Maya ya? Yap, secara nggak langsung. Gue liat lo beberapa kali ke kantor. Kayaknya deket nih sama Maya. So, gue stalkerin handphone Maya. Gue buka WA-nya. Ada foto lah, ya udah gue chat deh. Wah, kriminal lu. Buat kebaikan itu oke. Terus ngomong-ngomong ada apaan? Kayaknya lu serius banget di chat. Jadi gini ya. Kayaknya Maya lagi ada masalah deh. Tapi dia nggak mau cerita sama gue. Makanya gue minta bantuan lo. Buat lo cari tahu kalau Maya tuh lagi ada masalah apa. Kenapa lagi sama gue? Lah. Kan lo teman baik ya kan? Ya lo juga kan teman baiknya. Aduh. Oke, fix. Sekarang gini ya. Gimana caranya kita berdua cari tahu kalau si Maya tuh lagi kenapa? Satu untuk merasakan cinta. Roy, lo kenal sama dia? Lah, dia kan teman gue. Ngapain ya Maya ketemu sama Roy? Sama Nirina. Ngapain lagi kalau bukan bahas masalah pernikahan? Enggak. Gak liat mereka tuh mencurigakan. Gue kepo ya. Udah, sini dulu. Kita dengerin mereka ngomong apaan, ya. Gue udah pikirin ini dari terakhir kali kita ketemu. Gue harus kasih tahu apa yang ada di hati gue ke lo. Semenjak gue nolongin lo dari perampok malam itu, ingat? Jadi, yang nolongin Maya dan buat dia jatuh cinta itu Roy? Gue gak kenal siapa lo. Gue gak tahu lo siapa,
Yang ada di pikiran gue cuma gimana caranya gue nolongin lo. Dan lo balas gue dengan lo ngabisin waktu lo untuk kita berdua. Hai. Emang semua itu singkat banget. Tapi gue gak bisa ngelupain itu semua. Dalam hati kecilku, anehnya lo, ngeselinnya lo, cantiknya senyuman lo, semuanya terekam dengan baik sih. Samperin dia. Mana lo? Jangan. Jangan ibu di sini malu dilihatin orang. Udah, ayo pulang. Udah tenang aja. Sudah sampai. Thank you ya. Lo udah bantuin gue cariin fontang Maya. Pantes deh galau. Orang cuma dia suka tuh klien dia sendiri kok. Ya tapi lu gak bisa nyalain Maya juga. Kok lu belain dia sih? Dia tuh salah. Yang namanya cinta itu gak ada yang salah. Yang salah itu cara dan waktunya. Jangan bilang lo. Iya, udah tahu dari awal. Kok lu gak bilang sih sama gue? Lu gimana sih? Kita kan baru kenal hari ini. Lagian, gue pikir mereka juga bisa ngeredam perasaan mereka masing-masing. Udah pada gede kan? Iya! Ya kacau kan semuanya. Hai. Kata anak-anak tadi lo makan di luar sama orang. Sama teman. Kalau gue boleh nebak, temen lo namanya Roy ya? Roy mana ya maksudnya? Oh, usah pura-pura deh, Mai. Gue tahu kok tadi lo janjian makan di luar sama siapa. Iya maksudnya lo... Lo ngaku aja, Mai. Lo tadi ngedate di luar sama Roy kan? Calon suami Nirina. Sorry, Mai. Gue tadi sengaja ngikutin lo keluar. Karena belakangan ini lo gak fokus kerja. Dan gue kaget. Ternyata yang bikin lo kayak gini, Roy. Calon suami klien kita. Enggak, Din. Dengerin gue dulu. Dengerin alasan yang udah pasti lo siapin. Kok bisa gini sih, Mai? Kenapa calon suami klien kita malah lo pacarin? Lo sengaja mau ngancurin bisnis kita? Gak sekali yang lo coreng muka kita depan Irina? Lo salah. Iya, gue salah nilai lo. Gue pikir lo perempuan yang baik hatinya, tapi... Gue gak mau tahu, Mai. Lo putusin Roy secepatnya. Lo persahabatan kita yang putus. Satu lagi, Mai. Lo gak perlu ikut campur urusan wedding Nirina lagi, biar gue sama dia yang handle. Gak akan percaya. Gue sama Roy itu gak ada apa-apa, Din. Gue pernah hancurin kehidupan orang tuh. Dan itu rasanya kayak lo hancurin keluarga lo sendiri. Dan gue gak mau ngulangin itu lagi. Maya. Gue tuh kenal baik sama Nini. Walaupun dia nyebelin, tapi gue sangat menghargai dia dan orang tuanya. Dia cinta sama lo. Dan gue rasa juga dia pasangan yang tepat buat lo.
Jadi lo akan bahagia sama dia. Maya, gua. Lo itu cuma klien gue. Waalaikumsalam. Tante. Andin? Iya, Tante. Tumben sendirian, kemana Maya? Oh, Maya lagi ada kerjaan lain, Tante. Jadi sementara Andin yang handle buat pernikahan. Oh, ada kerjaan lain, tapi bukannya sakit kan atau kenapa gitu? Oh, enggak. Maya enggak kenapa-napa, Tante, baik-baik aja. Ya udah, syukur kalau enggak ada apa-apa. Pasti masih ada yang harus diberesin ya. Atau mungkin Nirina banyak maunya ya? Ya, udah kewajiban saya sebagai ibu buat jadi wah. Makasih ya sayang. Iya, Tante. Yang sabar aja ngadepin anak tante. Ya, tuh anak tantenya lagi ada di halaman belakang. Ya. Oh, ya udah. Yuk masuk. Ya. Mai. Nih. Lihat ya. Gitu dong, tersenyum. Jangan manyun aja kayak bebek. Thanks ya, Di. Lo udah dengerin curhatan gue. Lo teman terbaik gue. Di update dong, Mai. Apain? Statusnya lah.
Oh, gue bebas aja, terserah gue ngikut. Enggak, udah santai aja lagi, enggak apa kok. Eh, by the way, makasih lo udah bawain mobil gue, baik banget sih. Iya, santai lah. Gue kan IO merangkap supir. Yaudah, kafe langganan gue aja ya. Oke, boleh. Ini gimana nih? Lurus aja, ntar gue kasih tau. Lain. Selamat ya. Akhirnya lo bakal nikah. Lo lihat tadi? Gak sengaja lihat sih. Mungkin ini yang dinamain kita ketemu orang yang kita cintai yang tepat di waktu yang tidak tepat. Sebentar lagi tuh hari pernikahan kita loh. Bukan gitu, Mbak. Gue jelasin ya. Jadinya lo deketin calon suami gue. Eh, Nirina. Dia gak salah. Maya gak salah apa-apa. Yang salah gue. Lo gak usah salah-salahin Maya. Oke? Okay? Enggak. Gue gak akan rela ngeliat dia. Sama. Mai. Lu gak usah. Sini. Si Maya kemana? Perasaan tadi dia ngomong menungguin gua di sini pas gua lagi bayar makanan. Eh, Roy, gua ada kabar gembira. Sama Nirina. Gue sama sekali gak maksud mau ngancurin acara pernikahan mereka. Tapi gue tuh... Gue udah tahu semuanya, Mai. Gue dicerita sama gue semuanya. Dia bilang, kasihan lo. Masa cuma dia doang yang percaya.
Bentar lagi kan kita mau akad. Lo beneran mau nikah sama gue? Kok lo ngomong gitu sih? Lo masih cinta ya sama Maya? Jawab aja. Nikah sama gue tuh beneran keinginan lo untuk bahagia? Atau ini cuma obsesi lo? Hari ini Maya pergi. Dan gue gak tahu dia pergi kemana. Dia pernah bilang sama gue, gue gak akan pernah hidup bahagia sama dia karena cuma gue doang yang cinta sama dia. Sedangkan dia gak pernah cinta sama gue. Dan dia juga pernah bilang kalau dia gak mau lihat gue sakit hati kalau nantinya kita nikah. Menurut lo, emang nasib lo gak sama kayak gue? Sekarang gue mau nanya sama lo. Lo beneran cinta sama Roy? Atau cuma obsesi lo karena lo gak mau Roy sama Maya? Lo tuh ngomong apaan sih? Gue gak ngerti tau gak? Maya juga pernah bilang sama gue, hidup itu cuma sekali. Apa lo yakin hidup sama orang yang gak pernah mencintai lo? Ya udah, kalau emang lo beneran mau nikah sama gue untuk bahagia, let's go, kita nikah. Tunggu. Yes. Yang dibilang sama Odi itu bener. Odi? Emang dia bilang apa? Hidup itu cuma sekali. Buat apa hidup sama orang yang gak cinta sama jadi lo gak jadi nikah sama Nirina? Batal. Lo sama Odi gimana? Semua yang diomongin sama Odi ke Nirina itu omongan gue. Jadi waktu gue mau nikah, lo sama Odi udah putus? Kok gue gitu aja gak ngomong-ngomong ke gue? Gue yang nyuruh. Lo kenapa nyuruh kayak gitu? Karena gue tahu lo mau nikah dan gue mau lo bahagia. Mai. Lo mau gue bahagia kan? Bahagia definisi.